Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channelnya ID Lagisna Di video kali ini aku akan sharing tanaman hias yaitu keladi Dan tutorial cara packing keladi supaya daunnya tidak rusak Ataupun simple ya cara packing paling simple dan mudah ya Tidak menggunakan paralon Ataupun apa ya ini cuma bermodalkan dus duspuk sama tali rafia ya ini ya tali plastik ya dan juga lakban ya guys dan ada penutup sama gunting ini dia penutupnya aku sudah buat ya ini buat sendiri dan ini dia sebelum lanjut ke video jangan lupa subscribe like comment dan share semoga video ini bermanfaat ini kemarin customer yang kurang percaya diri ataupun mungkin apa ada beli sama yang lain ya ini cancelan ya tapi nggak apa-apa ya ini aku jadikan ibaratnya inspirasi dan aku jadikan konten ya semoga video ini bermanfaat ini tinggal tutup seperti ini ya guys dan kita lakban semuanya ya jadi ini dibalik ke sini pun aman keladinya ya Dibalik mau diputer-puter kayak manapun Sangatlah aman dan simbol ini daunnya tidak rusak Nih, contohnya ya aku balik nih lihat ya Satu, dua, tiga, set Tuh, kita giniin pun tidak kerusak ke ladinya ya Kalian belum tahu kan ini diapain Kenapa bisa tidak kerusak tuh Mau dibalik seperti ini, mau digoncang pun insya Allah tidak rusak ya. Ini packing keladi terbaru trik-triknya aku ya, karyaku sendiri ya ini ya. Tanpa membebani beban timbangannya, jadi berat ya ini aku cuma pengen sharing yang simple dan mudah ya. Ini medianya menggunakan sekam mentah ya yang sudah layu ataupun yang sudah membusuk supaya tidak rusak di keladi ya ini dia ini ada dua keladi hybrid yang sudah membawa anak semuanya membawa anak ya ini aku kasih harga murah sama customer tapi di cancel ya mungkin ada dia beli ke yang lain tapi nggak apa-apa ini menjadi inspirasiku pengalaman aku ya <tuh> kita lihat ya aku mau bongkar ini kita lihat dengan apa aku mengaitkannya ini supaya tidak tuh nih kita lepas dari sini ini padahal sudah aku capek-capek aku buat konten juga ini aku buatin videonya untuk pembelinya tapi apa pembelinya mungkin sudah beli ke orang lain tapi nggak apa-apa aku nggak kecewa ini pun tanaman itu sendiri apa banyak orang lain yang perlu ini tanaman tapi ini sudah di katanya tapi dia nggak transfer ataupun menghilang jadi aku biarin lah jadi aku ngajar kirim hari ini harusnya dikirim hari ini tapi dia nggak ngasih duit nih dia jadi aku ikat pakai tali rapiah seperti ini supaya kuat dan tidak goncang ya tuh ini rahasianya packing terbaik dan insya Allah customer pun nggak kecewa di video aku itu kemarin ada apa ada packing Anglone Meret Sumatera itu pun aku buat sebaik mungkin dan aman ya insya Allah itu lima hari ataupun empat hari tidak layu ya itu ini dia aku ikat pakai tali rapia dan bikin lubang saja ke kotak nih ini dia jadi ini tutorial terbaik dan yang simple ini beban timbangannya pun enggak sampai satu kilo tapi kalau di pihak JNE ataupun J &T dihitungnya 1 kilo sebenarnya ini paling cuma setengah kilo tapi dihitungnya 1 kilo tuh ini jadi paling aman dan tidak rusak ya tentang hybrid hybrid keladinya tuh Oke terima kasih untuk yang sudah menonton apa aku ucapkan terima kasih banyak yang menonton sampai selesai semoga video ini bermanfaat dan juga menginspirasi ya guys ini kita bisa lepas dari sini ya ini aku lepas biar kalian tahu aku gimana caranya bikin ya ini bikin paling simple ya gak ribet ini ibaratnya gak memakan biaya mahal-mahal ya tutorialku yang paling simple untuk kalian yang pemula semoga ini menjadi inspirasi kita lihat tuh tuh dia ini bisa kita membuatnya dari kardus ataupun triplek ya kayu kalau kalian mau lebih kuat pakai kayu triplek yang ringan-ringan bahannya tuh ini sudah membawa anak jika kalian minat bisa dipesan sama kalian yang minat tentang hybrid ya ini aku cuma ngasih harga murah ke customer tapi dia mungkin beli sama yang lain tapi nggak apa-apa aku nggak kecewa karena ini bisa aku jadikan nanti seperti ini rimbunan ya ini ya tuh, tuh tidak tidak mudah tuh kan oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di next videonya di caranya ID lagi nah